Amit. Niki daging napa niki, Bu? Daging ayam. Ayam. Nggih. Ini dimasak bumbu apa ini, Bu? Bumbu rica-rica. Rica-rica ayam. Nggih, rica-rica ayam pedes terkenal niki. Sekali masak berapa kilo ini, Bu? Sekali masak 50 kilo. 50 kilo segini, Bu, ya? Nek segini 20. Oh, segini 20. Jadi 50 jadi 2, itu 2 wajan. 2 wajan. Nggih, 50 itu jadi 2. Ini nanti berapa jam, Bu, masaknya, Bu, ini, Bu? Ya, kurang lebih 1 jam. Satu kurang jam lebih ini. Gitu. Kurang lebih segitu, ya? Soalnya kan daging agak lama. Oh, iya, gitu. Biar bumbunya meresap, gitu, Bu, ya? Nggih. Ini nanti masih ditambahin bumbu ya ini, Bu? Ya, itu nanti masih tambah kecap. Oh, masih tambah kecap lagi. Nggih. Okay. Ini kan belum dikasih kecap. Baru bumbu. Oke, Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Bagaimana kabar kalian semua? Pasti dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah. Kali ini saya lagi berburu kuliner di daerah Boyolali ya. Ini lebih tepatnya ada di Dusun Kelipan, Kelurahan Gagak Sipat. Nah, di belakang saya ini ada warung makan rica-rica ayam ekstra pedes Mbok Usrek ya. Yang katanya itu rasanya pedes nampol, Lur. Masya Allah, jadi kepengen ya. Oke, langsung aja kita beli, nanti kita makan siang bareng-bareng, Lur. Untuk alamat lebih jelasnya nanti di kolom deskripsi tak sediakan link Google Map-nya saja. Oke, langsung aja kita berangkat. Ayo, melu. Ya, ini suasana tampak depan warung rica-rica ayam ekstra pedas Mbok Usrek. Oke, untuk alamat lebih jelasnya nanti ntar di kolom deskripsi tak sediakan link Google Map-nya saja, Lur, biar kalian tidak tersesat ya. Langsung aja kita masuk ke dalam ya. Nanti kita coba makan rica-rica ayam Mbok Usrek. Nah, ini suasana di dalam warung ya. Tempat makannya nyaman, ada mejanya, ada lesehannya. Habis berapa kilo ini, Bu, berasnya, Bu, sekali jualan? 25 ya. Ini masaknya masih pakai pawon ini ya. Ini ki kuahnya pedes ini ya. Iya, pedes. Seporsi harganya berapa ini, Mbak? Ada 5.000, 9.000. Oh, 5.000 biasa ya? Ya. Kalau double 9.000 ya? Ya, kalau ini kan biasa. Ini biasa ini. Kalau 9.000 double ikannya ya, ayamnya. Kalau biasa kan ayamnya satu. Iya. Kalau double itu dua. Dua. Kalau jumbo itu satu lebih tinggi. Murah, Lur. Wis ndak satu ready ki wisan iki. Warunge wis ready, wis buka. Dan sini kan yang kulitan anak-anak sekolah itu loh. Anak-anak sekolah gitu ya? Iya. Nggih. Okay. Kan di sini mau naikkan harga kan ya. Anu, buatan teko. Tambah ati. Nggih, semoga berkah ini jualan ini. Amin. Ini kis bagian apa nih, Bu? Ini dada. Dada nggih. Oh, beli lauknya saja ini ya? Ya, lauknya saja. Berapaan kalau beli lauknya saja? Minimal 5.000. Oh, minimal 5.000 ya. Ya. Oh, kalau double juga 9.000 ya. Ya. Nah, kalau ricanya tergantung yang beli, Om. Oh, rica tergantung yang beli. Oh. 5.000 apa 10.000 gitu. Gitu ya. Oke. Oh, sambelnya. Ya, oh. Oke, Lur, jadi seperti ini ya suasana rica-rica ayam Mbah Usrek. Wah. Wow.
rica-rica ayam dengan harga yang sangat murah meriah kok. Cuma 5.000 kita udah bisa makan ayam plus nasinya ini ya. Masya Allah. Bau sereknya lagi mitili Lombok. Telas pinten kilo niki sinten niki? Sedoso. Ini untuk berapa hari ini, Mas? Satu hari. Ini satu hari ya? Iya. Masya Allah. Satu hari itu setengah buat sambel, setengah buat bumbunya. Oh, gitu ya. Ini kalau pas cabai mahal gitu gimana, Mas? Ya sama. Sama ya? Iya. Enggak ngaruh, Mas ya? Itu kalau cabai mahal itu malah enggak pedes, Mas. Oh, malah enggak pedes. Biasanya dari pemanen itu kan yang masih muda itu langsung dikasih obat apa itu biar merah gitu ya? Iya. Oh gitu ya. Oh. Jadi kalau cabai mahal itu walaupun kita porsinya sama 10 kilo itu tetap gak pedes ya? Tetap gak pedes, rasanya malah pahit. Iya, kan itu lombok muda. Gigi. Cabai masih muda. Iya. Ini masih itu udah pengalaman ya tentang perlombokan ini Mas ya. Belajar dari bapak di rumah. Lagi. Lah Mas ini putrane Mbok ya? Mbak Oh, jenenge sing Bajeng. Mbak April niku sing nomor kali. Nomor sekawan. Sekawan. Oh. Kathah kok anake Mbak niku. Pinten, Mbah? Anu, gasol. Ya, sehari ini habis 10 kilo ya. Kan sing leben niku, Pak. Tinggine lombok niku Solo Pos itu. Solo Pos. Nggih. Pas mau ikut itu. Yen lame mas, wah iya mas, wah ini kan dikerjai kancan ini kule. Oh ala, geng geng geng. Makanya ulang tahun tuh ke tembriki, super medit bang. Kan tiangnya geng, isin nato nih mas. Geng lagi. Tiangnya gak ada penyakit makronis itu, langsung maput mas. Langsung maput ya. Langsung dibetoteng rumah sakit tadi. Mungkin. Ya. Oke, lur, waktunya kita makan ya. Kita coba rica-rica ayam Mbok Usrek. Nasinya sedikit aja. Nanti ayamnya aja yang double. Ini. Tambahin lagi sedikit. Udah. Ini aku mau sayap. Terus ceker. Kepala. Kita coba semuanya ya. Bagian dari ayam ini ya. Dagingnya, Bu. Ini dengkul ini ya. Nah, ini. Ini yang ini. Iya. Enak ya. Satu aja enggak apa. Sama dada. Yang daging ya nggak apa-apa. Oh itu ya, kasih bumbunya. Wah. Ya, terus sambelnya, Bu. Sambel biasa apa banget? Hah? Coba banget ya, Wira, saat ini gimana sih? Apa biasa dulu baru pertama tau? Oke, biasa dulu aja. Nanti kalau kurang pedes ini mah tak tambahin sambelnya tapi nggak gitu. Punek pedesnya. Jadi berapa ini segini kalau campur gini, Bu? Itu berapa ya? Sampai hitung. Oh, okay. Ini ya. Lima belas ribu. Sekitar segitu. Maka dagingnya satu, kepala dua, sayap. Apa enggak kurang ini harganya? Kok 15 kok murah men? Enggak. Enggak, nggih. Wah, 15.000, Lur. Yeah. Waduh. Oke, makasih, Bu ya. Yes, sendoknya. Oh, sendok. Ya, sip. Alhamdulillah, Lur, akhirnya pesanan saya datang juga ya. Rica-rica ayam pedes Mbok Usrek ya. Ini porsinya, Lur. Masya Allah, ya. Aku tadi minta lauk lengkap ya.
kepala, sayap, terus ada ceker, kemudian ada dagingnya ini ya, dengkul. Harganya segini banyaknya ini cuma Rp15.000 lur. Tapi untuk harga original itu cuma Rp5.000 saja ya. Bayangkan di tahun 2023 kita masih bisa merasakan kuliner yang harganya cuma Rp5.000 saja lur. Oke, nggak pakai lama, langsung aja kita nikmati rica-rica Mbok Usep ya. Tapi tidak lupa kita harus berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ini sambelnya belum saya jadikan satu ya, cuma bumbunya saja ini loh ya, kita rasakan ya. Dari aromanya saja ini aroma cabai loh. Ah. Masya Allah. Ampun pokoknya loh. Sekolah ini lagi ada nyulik ya, nyulik teko pawon ya, pawanis banget. Apalagi kalau dipadukan dengan bumbunya, bumbu rica-rica ayam ini, masya Allah ki pedesnya orang umum ya. Padahal sambal ini ya, sambal ini tuh belum tak jadikan satu ya, tapi rasanya udah pedes banget ya. Tapi meskipun pedes, untuk bumbunya ini masih bisa dirasakan lor, mantep banget lor. Ada manis-manisnya gitu ya, manis-manis gurih gitu ya. Kita coba dagingnya lur. Mantap banget ini. Masya Allah, pedes. Untuk dagingnya ya, bumbunya meresap ke dalam sela-sela dagingnya lur. Mantap banget ya. Empuk. Tadi nggak ada perlawanan sama sekali ya. Aduh, pedes sih. Untung aku tadi nggak minta yang pedes nampol lur. Ini yang biasa ya. Coba sambalnya kita campur kayak gini ya. Aduh. Ngerotol. Setelah saya kasih sambel lur ya, tambah dobel ini pedes lur. Aduh, jadi buat kalian yang pecinta pedes, monggo dicoba di sini ya, makan rica-rica pedes Mbok Usep. Nih, langsung lanjut. Bagian tenggul. Aduh, masya Allah. Aduh, pedes-pedes nikmat ya. Ngomong pedes tapi dilanjut aja lur. Tapi enak banget ya. Lanjut kita habiskan ya. Ini tinggal kepala sama cekernya ya.
di warung ini tuh menyediakan rica-rica ayam saja loh. Tapi dulu pas Mbok Usur pertama kali buka tuh ada mie goreng, terus ada nasi goreng, tapi berhubung banyak yang suka rica-rica, sekarang jualan rica-rica saja. Ini cakernya. Enggak kepala ya. Nyerah aku lur. Sambelnya enggak tak habisin. Sebenarnya eman-eman sih, tapi pedes banget rasanya. Sampai nangis aku. Masya Allah, luar biasa bersihnya ini ya, mantep pol. Jadi ini tak rekomendasikan buat kalian, apabila kalian tuh pecinta pedes, monggo mampir di warung Mbok Usrek. Untuk alamatnya ada di desa masuk kelurahan di Gagak Sipat, dusunnya Kelipan lur. Biar lebih jelasnya ntar di kolom deskripsi saya sediakan link Google Map yang saya. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.